Tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur menangkap sejumlah pelaku tawuran di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara saat mengejar para pelaku. Tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur mengejar para pemuda yang berkendara sambil membawa senjata tajam dan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Kejar-kejaran antara polisi dan para pemuda yang diduga mengganggu ketertiban umum ini berawal dari kawasan Jatinegara sampai ke Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengejaran polisi berhenti di Jatinegara Kaum Pulau Gadung. Di sini para pemuda kabur meninggalkan sepeda motornya masuk ke dalam gang. Selain sepeda motor, sejumlah senjata tajam juga ditinggalkan dan kemudian diamankan polisi. Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil menangkap 4 orang pemuda. Dari pengakuan pemuda yang ditangkap, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti yang digunakan sebagai senjata, seperti stick baseball. Bahkan ada botol kaca yang dibuang ke saluran air. Informasi mereka sudah melakukan janjian dari warga sekitar, namun saat mereka akan melakukan aksinya, dapat kami cegah sehingga dapat diminimalisir terjadinya aksi tawuran yang dimaksud. Untuk pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut, 4 orang beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Muhammad Subadi Arifki melaporkan dari Jakarta.